Halo semuanya, kembali lagi di Good Travel ID Horror Series. Di video kali ini kita akan berbagi video yang benar-benar creepy. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Kita mulai videonya. Di video yang pertama ini ada video dari akun TikTok @satpamhorror. Seorang laki-laki di dalam rumah tersebut ditarik oleh bayangan hitam. Di video yang kedua ini bertempat di sebuah apartemen. Ya, sama dengan di video yang kedua kita kali ini, yaitu rekaman CCTV. Tampak seorang laki-laki yang sedang berjalan di lorong apartemen. Namun, pria tersebut diserang oleh bayangan hitam. Di video yang ketiga ini adalah video dari akun YouTube Hari Gunawan. Dalam rekaman CCTV-nya tampak adanya sosok putih yang diduga mirip Poci. Kita bisa lihat dengan caranya berjalan yang tidak biasa. Di video yang keempat adalah kesaksian seorang ojek online yang melihat sosok yang bergelantungan di rumah kosong. Waktu itu gue dapat orderan GoFood bang di komplek. Gue rada nyasar nih pas lagi muter-muter. Akhirnya gue berhenti dulu bang. Rencananya mau ngecek maps sekaligus nanya patokan sama customer alamatnya di mana. Nggak sengaja nih gue berhenti di depan rumah ini nih. Depan rumah ini. Gue berhenti depan rumah itu waktu itu waktunya tuh udah sekitar mau maghrib gitulah. Pas lagi ngecek HP di ujung mata gue nih di sini. Gue ngerasa ngelihat sesuatu gitu bang. Pas aneh tegesin, bener aja di jendela yang ada di situ. Gue ngelihat ada orang kayak ngegantung gitu bang. Jadi gue ngelihat badan sama kakinya doang gitulah ngegelayutan di jendelanya situ. Nggak pakai mikir bang, langsung gua tancep gas ke depan komplek. Baru deh habis itu gua telepon customernya lagi buat nanyain alamat sama patokannya yang bener di mana. Pas nyampe, pas udah ketemu customer, baru deh gua ceritain tuh. Itu pengalaman paling serem sih selama aneh ngegojek. Oke guys, demikian Good Travel ID Horror Series kali ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.